Kenapa harus bermental kuat? Karena kelemahan bisa menyerang kita. Kegagalan bisa menyerang kita. Persoalan, pergumulan bisa menghampiri kita. Kalau mentalnya lemah, dia mudah menyerah. Soekarno pernah berkata, "Hai rakyatku, bangsaku, walau penjajah itu senjatanya tak canggih, senjatanya otomatis, kita hanya bambu runcing saja, jangan mentalmu mental tempe. Mentalmu harus mental baja. Soekarno mengatakan demikian. Dibakarnya semangat rakyat. Sehingga tidak bermental lemah. Ah, ini apalah, buruh lah, dijajah lah, gak ada kekuatan lah. Bambu runcing hanya 1 meter saja lah. Senapan Belanda itu 500 meter sampai bisa mengenai orang. Saudaraku yang kasih. Mental baja. Itu sebabnya pejuang-pejuang kita adalah orang-orang yang luar biasa untuk kemerdekaan kita ini. Amin, saudaraku. Kita juga harus bermental kuat, bermental baja. Amin. Jangan seperti kaca. Kaca itu mudah rapuh. Saudara yang kasih, palu kita ketok saja ke jendela kaca itu langsung lebur. Tapi kalau baja dibentuk oleh palu itu, dia bisa menjadi satu alat yang berguna bagi manusia. Bisa menjadi parang, bisa menjadi tombak, bisa menjadi apapun dibentuk. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Roh Kudus yang memampukan kita menerima bentukan itu, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Sekalipun keadaan ini membakar kita, menekan kita, saudaraku yang kasih, kesulitan itu menyerang kita. Dengan kata lain, api sedang membakar. Jangan menjadi lemah. Amin. Amin. Tidak semua yang dibakar itu hancur lebur. Ada yang dibakar menjadi semakin kuat. Haleluya. Haleluya. Apakah yang dibakar semakin kuat? Tanah liat. Kita dari tanah, betul? Amin. Dari mana kita diciptakan? Dari tanah. Berarti kalau kita menerima pergumulan yang berat, ujian yang berat, kesulitan yang berat, cobaan yang berat, dengan kata lain, kita sedang dibakar. Harus seperti batu bata, dibakar semakin kuat. Tidak menjadi lembek-lembek lagi. Betul, saudaraku? Jadilah seperti emas yang dibakar semakin murni. Jangan melempem. Gak ada kerja, melempem. Gak datang jodoh, melempem. Sakit, melempem. Datang gerimis sedikit, gak ibadah. Datang gerimis sedikit, gak sel grup. Melempem. Bilang sama temannya, jangan melempem lah. Haleluya. Jauh dari mana? Siapa yang paling jauh? Jauh kali lah giat rasmi ini. Maunya di samping rumah aja lah ibadah. Jauh kali lah.
ini? Aduh. Saudaraku yang kekasih. Jangan melempem. Amin. Harus miliki mental baja. Diterobos segala kesulitan. Haleluya. Amin, saudaraku. Bisa. Kenapa bisa? Karena Roh Kudus yang memampukan. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, rindukan Roh Kudus selalu. Haleluya, saudaraku. Nah, ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Semakin kuat. Mari kita jalani hidup kita ini dengan bersandar kepada Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita menjadi pribadi yang bermental kuat, bukan menjadi orang yang bermental lemah.